Lepaskan! Cepat lepaskan! Mas, Mas semuanya, Sarma, semuanya Mas, kita bakalan kaya, kita kaya raya. Sarjan. Mas semuanya, lihat Sarma, lihat semuanya, semuanya Mas. Sarjan, kita bakalan kaya itu. Raya Sarma. Ayo kita pulang. Ayo Sarjan, cepat Sarjan, kita pulang. Kau seraka Sarma. Kau ingin menguasai sendiri. Sarjan, sadar Sarjan. Raka kau. Prayogo, kau pasti sudah lama mampus. Sekarang rasakan semua keturunanmu yang akan menerima pembalasanku. Apa itu? Ayo, ayo. Rahmat, ini si Rahmat, anaknya Pak Kajan. Kenapa dia? Kenapa jadi begini? Pembunuhan itu semakin kejam. Tidak hanya 1-2 orang saja, tapi seluruh keluarga. Akibat kejadian yang berturut-turut, rakyat menjadi gelisah, dicekam ketakutan. Durjana itu maunya apa? Menantang aku? Menguji Mataram? Baik, aku tantang pembunuh itu 1-1. Ampun, Gusti. Gusti tidak perlu turun tangan sendiri. Masih banyak senopati yang siap mempertaruhkan nyawa demi tegaknya wibawa Mataram, Gusti. Betul, Gusti. Biar dengan tangan hamba sendiri yang akan meringkus Durjana itu. Cepat selesaikan. Berikan rasa aman dan tentram pada rakyatku. Sendiko, Gusti. Siapa kamu?
Nini Tawa. Bicara yang benar. Kanjeng mau aku berbohong? Kenapa ditangkap? Hamba tidak tahu awalnya, Kanjeng. Hamba melihat perempuan tua ini bertarung dengan Kanjeng Kiai Keraton, Syekh Ali Akbar. Kurang ajar. Masukkan nenek ini ke dalam kerangkeng. Nini Tawo. Hamba yakin, Gusti. Nini Tawo itu bukan wanita sembarangan. Ilmunya tinggi sekali. Begini. Bawa dia ke sini. Sendiko, Gusti. Celaka Kanjeng Tumenggung. Tawanan melarikan diri. Hah? Melarikan diri? Luar biasa. Hanya orang yang berilmu tinggi yang mampu melakukan ini. Kalau begitu, kita harus cepat melapor pada Gusti Sultan. Tangkap perempuan pengacau itu. Hidup atau mati. Sendiko Gusti. Ada apa, Sir? Ah, cuma bawa kemenyan aja. Tahu. Hah? Ih. Mendengar jeritan istri saya dan suara gaduh orang sedang berkelahi, kemudian saya kaget karena saya melihat istri saya sedang meronta-ronta di lantai, dicekik orang. Yang mencekiknya nenek-nenek? Betul, Kanjeng. Seorang nenek-nenek. Lalu? Saya terjang nenek-nenek itu. Tapi mendadak dia hilang. Iya. Di sini. Di tempat ini, Kanjeng. Tak lama kemudian, dari kamar anak saya, terdengar Farida menjerit.
Farida? Rama! Farida! Rama! Kau tidak apa-apa? Saya takut, Rama! Ya, kau tidak apa-apa, saya kan? Saya takut! Sekarang anak bapak di mana? Ada, Raden. Saya panggil. Silakan. Baik. Kita harus memeriksa anak para Isman, sebab perempuan setan itu tidak mampu menyentuhnya. Ya, pasti ada sebabnya. Anak itu harus kita periksa. Mungkin ada sesuatu pada diri anak itu, seperti penangkal setan atau penolak bala. Duduk sini. Anak manis, kamu kenal pada nenek setan yang mencekikmu? Farida, ayo ceritakanlah. Tidak apa-apa. Waktu saya bangun, ada perempuan tua mau mencekik leher saya, tapi tidak bisa. Tidak bisa? Tangannya tidak bisa menyentuh saya. Mundur-mundur terus, seperti ada yang mendorong. Kamu melawan? Tidak, saya takut sekali. Pak Raisman. Iya? Saya harus memeriksa anak bapak, seluruh tubuhnya, dari kaki sampai kepala. Silakan, Raden. Bawa ke dalam. Baik, Raden. Marina.